Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah, mungkinkah jin atau tuyul itu mencuri uang kita? Jawabannya mungkin. Kenapa tidak? Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang jin, mereka menyatakan tentang diri mereka, di antara kita ada yang soleh, tapi ada yang penjahat juga yang gak soleh. Dan pencurian jin itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Mereka mencuri makanan pada waktu itu. Dan kalau bicara kekuatan jin, Allah sebutkan tentang jin Ifrit. Tatkala Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang dapat mendatangkan singgasana Balqis? Ifrit dari bangsa jin mengatakan, aku akan mendatangkannya sebelum engkau berdiri dari tempatnya. Oleh karena itu, kita nih tiap hari diperintahkan untuk baca doa, minta perlindungan, zikir pagi petang, setiap selesai sholat, kita baca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau buka dompetnya baca bismillah, kalau naruh kulusnya baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, semua yang kita lakukan hendaklah dibalut dengan zikrullah, karena itu yang akan menyelamatkan kita dari jin, tuyul, apalagi nama-nama mereka. Bismillah, selalu bergantung kepada Allah dan selalu berdoa. Kita hidup dengan makhluk yang lain di negeri ini.